Kabar Angga Yunanda siap go internasional tampaknya bukan isapan jempol belaka. Angga Yunanda sendiri sudah mulai menata langkah untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Bahkan artis itu terpilih sebagai pemain film Malis proyek kolaborasi antara Indonesia dan Taiwan. Seperti masyarakat ketahui, ada banyak sekali artis Indonesia yang sukses mengepakkan karirnya di skala internasional. Sebut saja penyanyi Agnes Monica, Anggun C. Sasmi, Iko Uwais, Joe Taslim hingga Cinta Laura. Mereka tak hanya mengukir prestasi di tanah air namun juga membawa nama Indonesia sampai luar negeri. Kesuksesan para publik figur di atas kerap kali membuat artis-artis lain termotivasi untuk mendapatkan kesempatan serupa. Tak terkecuali bagi Angga Yunanda, aktor muda berbakat satu ini memiliki impian kuat untuk mengikuti jejak para seniornya. Melalui dunia seni peran, Angga Yunanda selalu menghadirkan kualitas akting terbaik. Hal inilah yang membuat kemampuan beraktingnya selalu diperhitungkan. Usaha sungguh-sungguh yang Angga Yunanda lakukan tampaknya berbuah sangat manis. Terbukti dengan terpilihnya Angga Yunanda sebagai salah satu pemain film taraf internasional bertajuk Malis. Pengumuman terpilihnya Angga sebagai pemain berlangsung dalam ajang Asian Contest and Film Market. Tepatnya di pagelaran Busan International Film Festival BIFF 2023 lalu. Kabar tersebut menjadi bukti bahwa Angga Yunanda siap go internasional. Terpilihnya Angga sebagai salah satu pemain di film Malis tentu membuatnya merasa senang. Terlebih ia akan beradu peran dengan sejumlah aktor populer asal Taiwan seperti Ji Hwan hingga Huse Si Ling. Banyak penggemar yang merasa kagum dengan kemampuan Angga Yunanda menembus kancah internasional. Bahkan berbagai sanjungan pun turut membanjiri kolom komentar aktor tampan tersebut. Idola aku Angga Yunanda, selamat untuk prestasinya di kancah internasional. Begitu kata salah satu netizen. Tuhan memang menciptakan Angga Aldi Yunanda dengan hati-hati. Makanya semembanggakan ini. Masih banyak komentar yang berisi pujian untuk aktor tampan itu. Terpilihnya Angga sebagai salah satu pemain di film Malis ternyata berdampak besar terhadap rasa penasaran netizen. Sehingga tak sedikit dari mereka mencari-cari informasi perihal film Malis yang akan Angga bintangi. Seperti telah tertera sebelumnya, Malis merupakan proyek perfilman antara Indonesia dengan Taiwan. Film ini mengusung genre thriller dan misteri dengan latar belakang laut. Film Malis sendiri akan dipandu sutradara Lim Ling Yin. Sementara itu proses produksi film rencana ini akan berlangsung tahun depan. Kabar Angga Yunanda siap go internasional menambah panjang daftar artis Indonesia dengan prestasi yang membanggakan. Nantikan kabar perilisan film Malis segera untuk melihat kemampuan akting Angga Yunanda yang pastinya memikat.